بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضيرين هدي سرتا براك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تعتبر شكرك حضر الله عز وجل berkat taufik daripadanya setiap pagi insya Allah termasuk pagi ini kita akan menambah ilmu pengetahuan sama ada dalam bentuk pencerahan penjelasan tentang satu-satu topik yang kedua, penambahan ilmu melalui tanya jawab, dan yang ketiga, secara rutin kita berdoa setelah mendengar kuliah. Mudah-mudahan, ketiga-tiga amal saleh ini. Dapat kita lakukan secara istiqamah, secara rutin, dan konsisten walaupun sedikit. Sebab, sedikit yang konsisten itu lebih baik daripada amal yang dalam jumlah atau kuantiti yang banyak, tapi hanya sekali-sekala. Ustaz ulang sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna ahabbal a'mali adwamuhu wa in qalla Sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang berkekalan walaupun amal itu dilakukan sedikit demi sedikit Allahu akbar Allahumma antarabuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu beri kami sifat istiqamah. Agar kami senantiasa di atas kebenaran. Oke. Okay. Sesi yang pertama kita akan isi dengan pencerahan. Penjelasan. Di bawah tajuk atau topik. Nama Allah Ar-Razak, atau Ar-Razik. Kedua-duanya adalah nama Allah Ar-Razak dan Ar-Razik yang membawa makna "Allah Maha Pemberi Rezeki". Allah Maha Memberi Rezeki. Lihat kitab Al-Asmaul Husna. bermula dari halaman 723 hingga 732. Okey. Kedua-dua nama Allah tersebut ada hujah dan dalilnya dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Sangat hebat. Sangat gagah dalam ayat disebut nama Allah Ar-Razzaq. Di dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan derajatnya sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basitur razzaq atau al-basitur ar-raziq." sesungguhnya Allah dialah yang maha penentukan nilai atau dialah yang maha menentukan harga yang maha menahan rezeki Allah boleh tahan rezeki yang maha melapangkan rezeki yang maha pemberi rezeki tentang nama Allah Al-Musa'ir nanti kita akan bahas dalam pelajaran Al-Asmaul Husna berikutnya. Allah lah yang maha penentu harga. Apa maksudnya? Nanti kita akan ulas dengan panjang lebar bila tiba masanya. Okey. Cukuplah dengan dua dalil itu, satu dari ayat Quran yang pasti betul, Yang kedua hadis Nabi riwayat Abu Daud dinilai sahih membuat kita tidak ragu-ragu lagi. Itu yang namanya yakin. Meyakini sesuatu mesti ada dalil. Bukan sekedar dengar cakap orang. Walau alim macam mana pun orang tersebut. Jangan cepat percaya kecuali jika orang tersebut sanggup membawa dalil sama ada dari Quran atau dari hadis. Hadis itu pun mesti dinilai lagi. Sahih atau tidak sahih, daif, mungkar, maudhu, daifun jiddan. Jadilah muslim muslimat yang punya Prinsip demikian tidak boleh menjadi keyakinan hanya berdasarkan ramai orang amalkan. Ustaz itu cakap, "Tak, lebih-lebih lagi menyangkut perkara gaib. Yang tahu perkara gaib hanya Allah. Kalaupun ada sedikit perkara gaib." Allah boleh beritahu kepada rasul yang dia redai yang disebut dengan raib idhafi. Okey. Sekarang kita berpindah kepada makna ar-Razza atau ar-Razik. Ar-Razik bermakna yang memberi rezeki. Ar-Razza dia adalah format atau bentuk sirah mubalagah. yang menyatakan bersangat-sangatan pemberi rezekinya Allah Subhanahu wa taala itu. Dan jangan batasi rezeki itu hanya rezeki dunia. Rezeki juga ada namanya rezeki akhirat. Jangan batasi rezeki anugerah ilahi, hanya rezeki yang bentuk fizikal, badan sehat, badan sempurna. Tapi juga adalah rezeki milik Allah, rezeki batin, memberi seseorang hidayah, memberi seseorang keikhlasan memberi seseorang tawakal, memberi seseorang sifat takwa, ihsan, sabar, rezeki juga. Hanya saja beza dengan antara ar-razik dengan ar-razak. Ar-razik maknanya Allah memberi rezeki secara global. Sejak azali dia suruh kalam agar tulis nasib si fulan A B C D sampai akhir. Sejak azali itu namanya Ar-Razik. Tapi Al-Razak, Ar-Razak al yang membawa makna Allah Maha Pemberi Rezeki secara tafsili, yaitu terperinci, detail tentang berapa banyak rezeki yang dia akan perolehi Dialah yang berperanan untuk mengagih-agihkan rezeki kepada A lain, kepada B lain, kepada C lain, termasuk rezeki panjang pendeknya umur, sama ada rezeki berdasarkan umur rezeki berdasarkan tahun maupun rezeki harian. Tidak banyak orang yang punya rezeki dari sudut umur. Allah Ya Profesor Dr. Yusuf Al-Karadawi, diberi oleh Allah umur yang panjang, beliau meninggal kemarin dulu 26 hari bulan umurnya 96 tahun itu kalau masehi tapi kalau miladi tahun hijrah 99 tahun tidak banyak orang yang diberi oleh Allah umur sepanjang itu itu semuanya rezeki ada yang punya umurnya 25 tahun meninggal 50 tahun meninggal Allahu akbar Oke, okay, itu baru makna ar dan ar menurut bahasa. Apapunlah ar dan ar menurut istilah syara' istilah agama Menurut istilah agama Ar-Razik dan ar membawa makna Allah lah yang menentukan rezeki umat. Apakah dia muslimun atau dia kafirun Allah beri rezeki, sama ada dia insan yang taat atau dia insan yang ingkar durhaka. Allah beri rezeki, kehidupan rezeki, panjang umur rezeki, melimpah harta itu juga rezeki. Allah bukan hanya bagi pada orang yang taat. Coba tengok orang yang tidak taat, perasua punya duit berbilion-bilion. Ternyata tidak taat, Allah bagi, tapi tanggung sendirilah akibatnya. Coba kita lihat di dunia lagi, mesti ditanggung karena itu yang dia pilih. <tuh> Sebabnya, jangan melihat hebatnya seseorang itu dari sudut hartanya yang banyak. Ustaz sebut semalam, Allah akan tanya di akhirat tentang harta, dari mana awak dapat dan ke mana awak salurkan. Sebabnya, sabda Nabi dalam hadis sahih. Laisalahinah walakin nafs. Bukan yang dikatakan kaya orang yang banyak harta melimpah ruah, tapi harta, harta, harta kaya yang sebenarnya kaya hati. Sebabnya dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim Rasulullah bersabda, Inna Allah la yang zuru ila suarikum wa amwalikum. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah tidak lihat kepada rupamu Abdullah Yasin tak pernah marah dan menyesal dicipta dalam keadaan hidung yang pesek hitam tidak handsome sebab Allah tidak lihat itu juga, Allah tidak lihat banyaknya harta. tapi Allah lihat hatim dan amal kamu. Hati maknanya iman, keikhlasan, rasa takut, sabar, tawakal, amal kamu sesuai atau tidak dengan. acuan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yang Allah lihat. Itu sebabnya kepahaman agama berdasarkan Quran dan sunnah sangat membantu untuk mencapai derajat tersebut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malah Allah Subhanahu wa taala tidak hanya beri rezeki kepada yang bernama manusia. Semua makhluk Allah bagi dan jamin rezekinya. Disebabnya Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wama min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi. Tak ada satu pun dabah. Dabah itu maknanya binatang yang melata di atas muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Makna dabah ini ada tiga: makna yang paling popular, makna dabah segala makhluk yang bernyawa dia binatangkah? dia manusiakah pokoknya yang bernyawa bukan terbatas hanya manusia binatang juga buaya ke harimau ke kuda ke onta beruang Allah jamin rezeki mereka. Makna yang kedua, dabah ini mereka yang bertempat atau berdiam di dunia atau di akhirat di akhirat pun rezeki juga. Dalam kubur juga, kita dah sebut baru-baru ini. Jangan kamu sangka, orang-orang yang mati syahid itu mereka mati. Sebenarnya mereka hidup. Di dalam kubur mereka diberi rezeki. Rezeki. Rezeki bukan di dunia saja. Malah bukan di alam berzak saja. Di akhirat juga seseorang layak mendapat rezeki yaitu balasan daripada Allah syurga umpamanya Allahumma ja'alna minhum ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan mereka yang dapat rezeki yang halal di dunia yang dapat rezeki di alam barzakh lebih-lebih lagi rezeki di akhirat bukan hanya masuk syurga tapi juga dapat melihat wajah Allah. Itu rezeki akhirat. Ada pula yang mengartikan dabat tersebut yaitu tempat tinggal mereka pada sulbi lelaki yaitu tempat sperma dan rahim wanita. Kan ada yang sempurna, pertemuan mani lelaki sperma lelaki dengan telur wanita akhirnya melahirkan manusia dengan sempurna. Alhamdulillah, kita termasuk semuanya itu Allah yang bagi sampai ke situ. Pengertian dabah semuanya dijamin oleh Allah mendapat rezeki. Nah, sekarang kita berpindah kehebatan nama Allah, Ar-Razik dan Ar-Razak. Yang pertama sekali, rezeki Allah bersifat umum di langit dan di dunia. Di langit dan di bumi, yang disebut dengan rezeki badan, itu rezeki umum. Apa contohnya, Pak Ustaz? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan rezeki makhluk. Walaupun mereka itu makhluk yang lemah, tidak mempunyai atau tidak mampu, seperti umpamanya belalang yang berterbangan, serangga, ulat, binatang-binatang yang berterbangan sekecil-kecilnya, semuanya dijamin oleh Allah akan dapat rezeki. Sama ada mereka tinggal di langit atau mereka tinggal di bumi. Itu kehebatannya Allahu Ar-Razak, Allahu ar raziq Makhluk tidak akan mampu mengumpulkan rezeki, mencarinya, menyimpannya untuk hari esoknya. Tetapi Allah lah yang memberi mereka rezeki, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya, yakni Dialah yang menyediakan rezeki untuknya walaupun dia itu lemah. Anda saja cara rezeki itu untuk datang kepadanya. Dipermudahkan oleh Allah. Itu satu kehebatan nama Allah Ar-Razak, Ar-Razik. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala melarang manusia menahan kelahiran anak kata nabi makin banyak anak makin bagus Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kamu rezeki dan Allah pulalah yang akan memberi rezeki kepada anak-anak zuriat kamu. Setengah manusia takut bila banyak anak tak dapat memberi makan, minum, pakaian. Karena dia kira yang memberi rezeki anaknya adalah dia. Padahal Allah menggunakan istilah yarzukukum wa iyahum. Jangan kamu membunuh karena takut mati. Maknanya gugurkan kandungan. Kamilah yang memberi kamu rezeki. Hey couple. Dan kamilah yang memberi rezeki zuriat keturunanmu. Lihat surat Al-Ma'idah. Kalau tidak keliru, ayat 153. Nahnu narzukukum wa iyahum. Lihat surat Al-Ma'idah. Kalau Ustaz tidak keliru. Al-Ma'idah. 153. Hadirin dan hadirat rahimakumullah maaf Ustaz tidak dapat cari ayatnya Baik, nanti kita cari insya Allah. Tapi Ustaz ingat. <tuh> La awladakum khasyata imlaq, Nahnu wa iyahum. Sebab turun ayat itu, seingat Ustaz, karena zaman dahulu, ada manusia yang membunuh anaknya, menggugurkan anaknya, karena takut mereka jatuh miskin. Karena mesti menyara, mesti memberi makan. Lalu Allah SWT beri panduan. Kami yang memberi kamu rezeki, kata Allah. Kami jugalah yang akan memberi rezeki zuriat yang akan Lahir itu firman Allah, hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu kehebatan daripada nama Allah, ar Razak dan ar Razik. Ibu bapa ada rezeki tersendiri, anak-anak juga. Allah sediakan rezeki untuk mereka walaupun mereka masih lemah, bayi, baby, itu maksudnya. Dan yang kedua, Allah memberi rezeki secara khas. Kalau tadi am, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki khusus kepada orang-orang yang suka mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang dipanggil dengan rezekul kuluk, wa rezekul abdan. Orang yang dekat kepada Allah, selain Allah beri dia rezeki al-abdan, rezeki badan, iaitu rezeki yang halal, lagi diberkati. Dan yang paling mustahak, yang dipanggil dengan rezekul rezeki hati, hati yang ikhlas, hati yang takut, hati yang cinta kepada Allah, hati yang tawakal. Sebabnya jangan lihat atau batasi rezeki hanya kepada badan mentang-mentang orang itu handsome, mentang-mentang orang itu cantik jelita, oh kita kagum. No. Itu baru rezeki badan. Sampai di mana hatinya? Ada iman atau tidak? Itu sebenarnya pembeza utama mulia hinanya seseorang. Betul tak? Pada umumnya orang-orang kafir itu handsome dan cantik belaka. Apakah kita terpesona dengan kehandsman atau kecantikan mereka? Orang yang faham agama tidak. Walaupun kita suka kepada yang cantik, yang handsome. Itu sebabnya kata Nabi. wanita dikawini karena empat sebab. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Fazfar bidhatid din taribat Utamakan faktor agama. Saya kamu pasti beruntung. Bukan kita tak mau pasangan yang cantik. Bukan kita tak mau Pasangan dari keturunan yang baik-baik, bukan kita tak mau keturunan yang hebat, mau, tapi bila kompe, semua itu faktor agama mesti didahulukan dan faktor akhlak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, implikasi daripada kehebatan nama Allah Ar-Razik dan Ar-Razak tadi, ada yang bersifat umum di dunia dan di langit, di langit dan di bumi. Itu namanya rezeki am, rezeki umum yang kedua, kehebatannya adalah rezeki khas. Tidak hanya tertakluk atau terbatas kepada rezeki abdan. Abdan itu plural dari badan. Tapi yang lebih daripada itu, rezeki kuluk, rezeki hati. Ekoran daripada itu, bila kita berdoa, mesti kita hadirkan dalam ingatan kita jenis-jenis rezeki tadi bukan saja badan sehat umur panjang tapi juga rezeki batin rezeki hati ikhlas dalam beramal takut kepada Allah. Ingat kepada Allah senantiasa. Dan kesempurnaan rezeki semakin nyata dan jelas. Ustaz ulang. Kesempurnaan rezeki akan semakin nyata dan jelas. Di mana? Di akhirat nanti. Dr. Yusuf Al-Qaradawi Allah merhammu warhamhu wa'afihi wa'fu Bermacam-macam beliau dituduh. Pagi tadi Ustaz dengar ucapan beliau berapi-api. Ketika beliau dituduh yang bukan-bukan keluar dari Mesir. Menuju ke Qatar, Doha. Saya merasa aman selesa duduk di Qatar, Doha. Banyak orang yang mengatakan, mengapa tidak tinggal saja di Mesir? Sebab saya tidak mau kompromi dengan pemerintah yang zalim. Exactly, kata beliau. walau ditawarkan bagaimanapun untuk mengorbankan agama saya, no, no way. Akhirnya beliau berhijrah ke Doha. Beliau diangkat menjadi pengurusi ulama seluruh dunia. Beliau merasa selesai. Kalau beliau tidak kejarkan pangkat, tidak kejarkan ini dan itu, boleh di Mesir. Tapi sayangnya, pemerintah zaman itu, pemerintah yang korup. Begitu kata beliau, dalam pidato singkatnya, dalam hanya 2-3 menit saja. Beliau sebut perkara itu. Beliau tidak akan korbankan agama. Lalu, beliau meninggal dunia dalam keadaan baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, jangan lupa ketika kita berdoa, hadirkan dalam ingatan, bukan hanya terbatas kepada rezeki duniawi. Tapi lebih-lebih lagi rezeki ukhrawi. Bukan saja rezeki badan, tapi juga rezeki hati. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Ala inna fil jasadi mudgha. Izzat salahat salahal jasadu kullu wa fasadal ala Ketahuilah olehmu bahwa setiap manusia dalam badannya ada seketul daging. Bila seketul daging itu elok, elok seluruh tubuh. Bila seketul daging itu rosak, rosak seluruh tubuh. Ketahuilah olehmu seketul daging itulah yang dipanggil qalbu hati iman tempatnya di hati bukan di dalam dakwaan tapi bila hati dah baik ingat selalu pada Allah automatically dia akan mengarahkan anggota untuk berbuat baik tapi bila hati itu rosak dia akan mengarahkan anggota agar membuat kerosakan. Nauzubillahi Jaga hati. Nah, terakhir. Bila disebut nama Allah bergandengan razaka atau Ar-Razik Atau Razak Razik Bergandingan dengan nama Allah yang lain Ini pembahasan yang panjang Cuma Ustaz singkatkan saja Allah gandingkan Nama Allah Ar-Razik Dengan Khabirun Basir Allah maha mengetahui Lagi maha melihat maknanya Allah tahu betul orang itu perlu rezeki yang macam mana banyak ke atau sederhana atau sedikit Allah Maha mendengar karena pengetahuan Allah yang maha luas maha tahu segala-galanya lalu diberilah manusia rezeki yang bersesuaian sama ada kelak dia akan jadi orang yang baik masuk syurga atau sebaliknya orang tersebut bakal masuk ke dalam neraka dan mendapat azab. Sebabnya andai kata kita minta rezeki, minta rezeki. Ternyata Allah Subhanahu Ta'ala batasi rezeki kita cukup-cukupan. jangan fras, jangan give up, jangan salahkan Allah. Sebab Allah tahu segala-galanya. Apalagi Allah pernah apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Afdalu rezeki ma yakfi sebaik-baik rezeki adalah mencukupi bukan melimpah ruah. Itu sebabnya apabila kita diberi rezeki yang banyak Pandai-pandailah menggunakan rezeki itu pada jalan yang Allah redai. Perolehi rezeki dari sumber yang halal. Allah dah ingatkan. Bila kamu salah gunakan rezeki, sama ada cara memperolehi atau menyalurkannya, kamu akan diazab di akhirat nanti. Para ulama memberi nasihat: "Jangan rasuah, jangan korupsi." Orang-orang yang terlibat dengan rasuah tak peduli. Akhirnya, awak kena tanggung sendiri sebab hak banyak sedikit sederhana itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Apa sebab? sebab dia dah tahu dah orang ini akan kemana. Itu sebabnya kata Nabi, al-malu salih fi yadir salih. Harta yang baik hanya terletak pada tangan orang yang baik-baik. Mudah-mudahan -baik. kita termasuk ke dalam golongan ini. Pandai menggunakan agar kita kelak akan mendapat bahagia. Siapa bina masjid, Tentu, memerlukan biaya. Kita bantu, Allah akan bangun untuknya mahligai di syurga nanti. Begitu janji Allah, sebab Dia bantu pembinaan masjid, bantu pembinaan ponpes pondok pesantren, Dia bantu untuk rumah anak yatim, Dia bantu untuk bina hospital Islam. Yang kedua. bila Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan namanya Razak Razik atau Ar Razak dengan Zul al Matin, Allah itu Maha Kuat Gagah. Sebab hadirin dan hadirat. Selain Allah yang mempunyai rezeki, dia tidak bagi pada siapa yang dia kehendaki, itu razik atau razak. diikuti dengan zulkuwatil matin Allah maha kuat lagi gagah maknanya Allah tidak berhajat pada rezeki mengapa tidak berhajat manusia makhluk bila ingin dapat rezeki mesti berusaha Allah tak perlu berusaha karena dia maha kuat Maha gagah. Semua rezeki miliknya. Allah tidak perlu pada usaha untuk mendapatkan rezeki. No, no. Maha suci Allah. Dia tidak makan, tidak minum, tidak kawin, tidak punya anak. Segala kesempurnaan hanya ada di sisi Allah. Yes, itu pula hikmah mengapa ar-razak diikuti dengan zulkuwatil matin. Nah, sekarang bagian akhir kesan beriman kepada nama Allah ar-razak dan ar-razak. Setelah kita jelaskan lebih kurang 50 menit atau 45 menit, tanya balik-balik kepada diri masing-masing. Ada tak dua kesan positif pada diri kita setelah tahu begitu makna ar-razik dan ar-razak. Pertama, dia akan jadi insan yang tidak pernah takut akan kesempitan hidup. Banyakkan orang takut. Eh, nanti kita macam mana ya? Ekonomi makin merudum saja, malah diramalkan bahan makan, sandang, pangan, makanan ke pakaian ke akan berkurang pada tahun-tahun mendatang. Orang yang beriman, dia tak pernah takut, <tuh> tak pernah takut. Dia tak bimbang. Apa sebab dia faham? Allah mempunyai nama Ar-Razik dan Ar-Razak. Akhirnya, dia akan jadi insan yang tidak pernah merasa takut dan bimbang akan kesempitan hidup. Apa sebab rezeki akan datang kepadanya? Bukan perkara yang mustahil. Yang penting, yang penting, apa dia yang paling penting? Salurkan rezeki pada jalan yang diridai oleh Allah. Niscaya Allah akan ganti. Cuba <coughs> dengar beberapa sabda Nabi. wallahu fi abdi maka al abdu fi auni Allah pasti akan tolong hambanya selagi hambanya itu suka tolong orang lain orang susah di Syria bantu Syria ke di Palestina bantu orang yang susah di Palestina. Di Kamboja, di Vietnam, mereka susah ndak bina sekolah. Ndak gali sumur. Bantu di Batam, mereka perlu untuk menghalang kemarahan usaha untuk merosakkan akidah. Di mana-mana. Usaha untuk mengkristiankan umat. Kita bantu. Buat ponpes, pondok pesantren. Yang insya Allah nanti kita akan namakan dengan ponpes Uday. Pondok pesantren Uday. Ustaz Dr. Abdullah Yasin. Semua buku-buku yang ustaz telah tulis, akidahnya, tafsirnya, Asmaul Husna, hadis akan kita jadikan sebagai bahan utama untuk mengajar dari sudut agama selain daripada akademik. Bantu sehingga Lahirlah nanti pendakwah-pendakwah yang berkaliber untuk menyampaikan agama Islam di rantau tersebut. Yes, kalau kita dah yakin Allah pasti akan tolong selama orang tersebut suka tolong orang lain. Itu satu kunci, itu satu rahasia. Mengapa mesti bimbang? Bila kamu bantu pembinaan masjid, Allah akan bela, akan bantu kamu dengan sebuah mahligai dalam syurga. Allahu Akbar. Tu dia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa ma anfaktu min shayin fahu Barang Barangsiapa yang memberi nafkah di jalan Allah, sama ada dalam bentuk zakat, infak, wakaf, sumbangan, maka Allah akan menggantinya. Allah tak pernah mungkin janji. Mengapa mesti bimbang? Tu kesan daripada faham makna nama Allah Ar-Razik dan Ar-Razak. Yang kedua, kesan iman pada nama Allah Ar-Razik Ar-Razak dia akan berusaha melalui sebab yang boleh mendatangkan rezeki yang halal Ini sudah menjadi sunnatullah. Apa makna sunnatullah? Ketetapan Allah. Allah berfirman, "Walam tabdila." Kamu tidak akan menemui sunnah Allah itu berubah-ubah. Tak. Siapa berusaha, dia akan dapat. Sama ada banyak atau sedikit, itu bab lain. Lalu usaha yang perlu dibuat oleh manusia terbatas pada makan minum saja kah? Rezeki? Rezeki badan saja kah? Atau rezeki hati? Lagi-lagi umum. Semuanya mesti usaha. Ingin dapat makan, minum, pakaian, Berusahalah mencari rezeki, rajin bekerja untuk dapat rezeki sesuap nasi. Walaupun sebagai pemotong rumput, walaupun sebagai nelayan, walaupun sebagai penoreh getah. Tapi jangan batasi hanya rezeki badan untuk dimakan, diminum. Yang memerlukan usaha. Tapi rezeki hati, iman, tawakal, sabar, mahabbah, cinta, ikhlas perlu kepada rezeki hati, ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, macam mana hendak tambah ilmu. Macam mana mendapat rezeki hati kalau malas mencari ilmu? Sekarang bermacam-macam kemudahan mendapat ilmu melalui online. Kita telah buat pula bedah lima kitab dalam seminggu, bedah tujuh kitab dalam seminggu, lengkap dengan kitab-kitabnya untuk rujukan. masih banyak lagi. Bukan saja tak peduli, kita pula dituduh mengajar ajaran sesat. Padahal lengkap dalilnya Quran dan Sunnah. Na'udzubillah Bapak min Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, fahami hakikat ini. Fahami hakikat ini. Rezeki bukan hanya rezeki badan yang perlu kita usahakan. Tapi kita juga perlu kepada rezeki hati. Ingat kata-kata Imam Ash-Syafi'i. Kita bi antasadiqul wafi' Binurika as'a linailil kamal. Oh kitabku. Wahai kitab milikku. Antas-sadiqul wafi. Engkau adalah teman yang paling setia. Wafi, setia. Binurika dengan nurmu, dengan cahaya kamu. Asa aku berusaha linailil kamal untuk mencapai kesempurnaan hidup. Ustaz tidak pasti apakah ini kata-kata Imam asy tapi itu disebut-sebut oleh para ulama sebagai suatu apa ya namanya syair atau puisi tentang hebatnya ilmu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah kedua-dua jenis rezeki tadi: rezeki badan dan rezeki hati. Tak cukup dengan hanya tawakal tanpa usaha, mesti usaha. sebabnya kata Nabi. Kita perlu takwa dan tawakal. Takwa semua kita tahu. Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Tawakal pula serah diri kepada Allah. Serah mesti dengan usaha. Coba dengar sabda Nabi. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau Kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kamu akan diberi oleh Allah rezeki. Sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung, burung mengapa disebut burung, nabi sebut. Dia terbang pada waktu pagi menera, men, me, meninggalkan sarangnya. Dia pergi meninggalkan sarangnya di waktu pagi. Dan balik pada petangnya dalam keadaan perutnya penuh. Kenyang. Apa dia punya falsafah dan pengajarannya? Betul tak? Meninggalkan sarang perlu terbang. Sampai ke satu kawasan, dia akan mematuk sesuatu untuk mengenyangkan perutnya. Dia akan mengais sana dan sini. Bukankah itu gambaran usaha? Terbang, kaos, kais sini, kais sana, patuk bijiran yang perlu dia patuh. Bukankah itu memberi usaha, memberi makna usaha? Bila itu dia lakukan sebelah petang dia balik, bukan saja perutnya kenyang, barangkali juga bawa beberapa bijiran untuk anak-anaknya yang masih kecil di dalam sarang. Itu sebabnya hadirin dan hadirat jangan punya sifat seperti ular sawa melingkar saja di rumah. Tak mau berkeri, pergi bekerja. Lalu mengharap. Itu tawakal yang salah. Tawakal yang sesat. Ustaz dapat rezeki, Alhamdulillah, walaupun tak banyak. Ada kaitannya dengan usaha Ustaz menulis pering diberi Alhamdulillah sibarkan kebenaran minta bantuan jemaah <tuh> Siapa yang ingin membantu termasuk untuk tim yang membantu Ustaz semuanya itu rezeki mengalir saja. bukan saja rezeki untuk diri juga rezeki untuk Itu sebabnya kita dari gasma hadiahkan kitab-kitab yang udah telah tulis di Kelantan di Perlis di Penang di Pahang di Terengganu Markas-markas tahfiz banyak yang kita bantu, sebagaimana yang tergambar dalam beberapa hari yang lalu. Itu tanya segelintir daripadanya, semuanya itu ustadz ambil biayanya daripada duit yang bapak-bapak dan ibu-ibu sumbang, supaya kita sama-sama dapat rezeki akhirat, supaya kita sebanyak mana orang baca buku kita. Sebanyak itu pula lah kita layak. Yang penting kita lakukan dengan ikhlas. Hadirin dan hadirat ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa berusaha. Sama ada untuk rezeki badan, juga perlu usaha untuk dapat rezeki hati. Yaitu menambah ilmu. Senantiasa. Apalagi kalau kita mengamalkan doa ini. Doa ini sangat digalakkan oleh Nabi agar dibaca habis salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wa amalan mutakabbalah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berilah aku rezeki yang baik-baik. Halal lagi diberkati. Dan terimalah amal-amal kami, Ya Allah. Hadis sahih, riwayat Ibnu Majah. Dan banyak doa-doa yang boleh kita baca untuk penambahan ilmu. Kita teruskan dengan bahagian yang kedua, yaitu menjawab ada tiga soalan di sini. Pertama sekali, Ustadz ditanya, oh sebelum itu Ustadz ingin membuat pembetulan ya. Jawaban Ustadz semalam tentang pertanyaan sahihkah empat fadilat bila seseorang itu membaca setiap hari. Tiga ayat pertama dari surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ya, maaf. Ah. Al-Ma'idah atau Al-An'am. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Izinkan Ustaz membetulkan Al-An'am, maaf, Al-An'am. Ustaz ingin buat pembetulan. Ustaz tersilap. Ustaz katakan tiga ayat pertama Ali Imran. Sebenarnya yang ustazah tersebut sebut ayat atau tiga ayat pertama dari surat Al-An'am. Siapa yang mengamalkannya setiap hari, dia akan dapat empat fadilat. Ustadz katakan, itu tidak pernah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca tiga ayat pertama, satu, dua, tiga dari surat Al-An'am. Ustadz tersalah dalam menyebut Tiga ayat pertama Ali Imran. Tapi prinsipnya sama. Ali Imran ke Al-An'am ke Al-Maidah ke hatta 3 ayat pertama surat Yasin ke 3 ayat pertama surat Al-Kahfi ke tidak ada sama sekali janji yang datang dari nabi dapat empat fadilat tersebut. Ustaz dah jawab. Cuma Ustaz ingin membuat pembatalan atau pembetulan Ustaz yang tersilap tentang tiga ayat pertama itu. Dari mana? Ternyata bukan Ali Imran, tapi Al-An'am. Tapi tetap, hadisnya itu adalah tidak ada hadis dari Nabi. Padahal menyangkut perkara gaib, itu mesti datang dari Allah dan nabi saja. Okey, sekarang menjawab pertanyaan. Pak Ustaz. Jika seseorang itu membaca Ini pertanyaan yang lain lagi. Bila seseorang itu membaca zikir La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan yang berat disembah melainkan Allah, Al-Malik. Dia adalah Raja, Al-Haq. Dia adalah benar, Al-Mubin. Dia adalah jelas dan nyata. Zikir ini kita biasa dengar. Zikir itu bagus. Bagus dia amalkan. Malah, kita ada sebut semalam, "Siapa yang sedang sakit, lalu dia baca empat jenis zikir." Masih ingat, lalu dia mati dalam mengamalkan zikir itu. Badannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada ulama mengatakan, "Hadis itu sahih." Ada ulama mengatakan hadis itu hasan riwayat Imam At-Tirmizi antaranya dan An-Nasa'i bagus diamalkan. Apa dia empat zikir itu? La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita dah sebut. Dan kita dah tulis, sebarkan di semua grup. Hadis itu sahih di mana fadilatnya orang tersebut apabila mengamalkannya ketika dia sakit dan ternyata dia kemudian mati dalam mengamalkan zikir yang empat itu nanti dia tidak akan disentuh oleh api neraka Allahu akbar satu di antara yang empat itu ini yang ditanya kalau yang ini diamalkan Pak Ustaz setiap hari. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bacaannya itu bagus. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Pak Ustaz, sahihkah? Hadis dalam video ini, dan fadilatnya jawaban yang paling tepat, jawaban yang paling tepat kita hendaklah jawab secara sempurna tentang zikir itu memang bagus datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tentang fadilatnya tidak sahih tentang fadilatnya kata imam ibnu jauzi salah seorang pakar hadis Ibnu al jauzi apa komen beliau terhadap fadilat tersebut? Nah, bagus juga kalau Ustaz sebut fadilat demi fadilat. Kata, kata Ustaz berkenaan yang bergelar datuk, jika wirid tersebut dibaca Seratus kali dalam sehari. Seratus kali dalam sehari. Bukan sekali ya, seratus kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Seratus kali dalam sehari, dia layak mendapat empat kelebihan. Empat fadilah. Pertama, dia akan terhindar dari kepakiran hidup dia akan terhindar dari kemiskinan. Yang kedua, dia akan diberi teman nanti di dalam kubur. Tidak sendirian. Bila teman itu maknanya ada yang bersamanya, yang akan membahagiakan dia. Berkat membaca seratus kali, La ilaha illallah al hakul -mubin. Yang ketiga dibuka baginya pintu syurga. Welcome. Dan yang keempat akan dibuka untuknya pintu kekayaan. Maknanya murah rezeki. Dia tindak daripada kefakiran, kemiskinan, dia akan ada teman ketika di dalam kubur yang ketiga pintu surga terbuka untuknya yang keempat terbuka baginya pintu kekayaan kata ulama hadis antara lain Ibnu Al-Jauzi tentang fadilat itu tuh laisa tidak kuat. Ulama hadis yang lain lagi yang bernama Abu Hatim. Nilai hadis itu da'ifun jiddan. Sangat-sangat lemah. Ada lagi yang mengatakan hadis itu derajatnya mungkar. Malah ada lagi yang lain mengatakan dia mendekati maudhu, mendekati hadis palsu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bila pertanyaan itu dijawab secara profesional, kita katakan bunyi zikir itu bagus diamalkan. Dia datang dari Nabi. Tetapi tentang dia punya kelebihan itu ada yang mengatakan mungkar, ada yang mengatakan daifun jiddan, itu tak boleh menjadi keyakinan. Sebab yang boleh menghasilkan keyakinan. Hadis itu kalau tidak sahih, paling kurang hasan. Hadirin dan hadirat, patutnya Ustadz tersebut kena jawab seperti itu. Bukan pakai balun saja begitu. Tidak. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua. Jadi, keringkasan jawaban yang pertama terhadap pertanyaan ada empat fadilat. Bila membaca, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100 kali dalam sehari akan dapat empat fadilat. Dia akan terhindar dari kefakiran. Dia akan diberi teman ke dalam kubur. Pintu surga dibuka untuknya. Dan dia akan diberi kekayaan. Nilai adanya fadilat itu adalah da'ifun jiddan. Lemah sangat. Laisa biqawi. Tidak kuat malah ada yang mengatakan dia mungkar. Tak boleh dijadikan itu keyakinan. Soalan yang kedua. Pak Ustaz. <tuh> boleh tak lelaki salat di belakang wanita? Wanita salat. Ada laki-laki -laki yang salat di belakang wanita. Kita dah jawab. Tapi pertanyaan kali ini beza. Kita dah jawab wanita tidak boleh menjadi imam jika di dalam makmumnya itu ada laki-laki. Wanita hanya layak jadi imam untuk wanita semuanya. Walaupun ada seorang laki-laki, tak sah. dia salat berimamkan wanita kecuali baby laki-laki tapi masih kanak-kanak tak mengapa untuk mendidik tapi laki-laki yang sudah balil tidak boleh menjadi makmum sedangkan imamnya istrinya atau maknya tak boleh tapi pertanyaan di sini lain saya berjamaah dengan anak-anak wanita saya Pak Ustaz Kemudian ada laki-laki, mungkin itu suaminya, mungkin itu uncle-nya, mungkin itu atoknya, tapi beliau salat sendiri. Munfarid, salat sendirian. Nah, kalau itu lain lagi jawabannya. Salat lelaki tersudut sendirian, bukan menjadi makmum bagi wanita itu. Sah. Sah, sebab dia bukan berstatus sebagai makmum. Yang tak boleh itu bila dia jadi makmum di belakang imam wanita. Taruhlah umpamanya istri dan anak-anak wanitanya sedang salat berjamaah. Lalu tak lama kemudian suaminya datang. Suaminya ambil udo. Lebih memilih untuk salat sendirianlah. Sebab orang yang sudah salat berjamaah tak boleh diganggu. tidak menjadi makmum tak boleh. Lalu dia salat sendirian. Sah. Walaupun kedudukannya itu berada di belakang jamaah tadi. Imamnya wanita, makmumnya wanita. Wallahu a'lam. Tak ada sama salah. Yang ketiga terakhir, Pak Ustaz. Anak lelaki saya akan musafir. Safar traveling ke Scotland untuk jumpa anaknya yang belajar di sana. Beliau, anak lelaki saya, bercadang untuk berada dua tiga bulan, dua atau tiga bulan di sana, Scotland. Pertanyaan, apakah selama itu dia boleh jamak dan kasar? Karena dia musafir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, terdapat bermacam-macam pendapat. Ini masalah fekah, fiqh. al fiqhu Bila masalah fekah, perbezaan pendapat itu biasa. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari tiga hari atau empat hari. Jamaah kasar. Ada yang mengatakan boleh sampai 15 hari. Ada yang mengatakan boleh sampai 18 hari. Masing-masing mereka ada dalilnya. Nabi wasallam ketika mengambil balik kota Mekah dari Madinah selama 15 hari. Nabi buat jamak dan kasar. Nabi dalam perang tabuk, tabuk ini border antara Arab Saudi dengan Jordan. Perang tabuk namanya. Nabi lakukan salat jamak kasar 18 hari. Malah banyak dari kalangan ulama yang mengatakan bahawa para sahabat bila mereka pergi berniaga. Salafus saleh bila mereka pergi berniaga, sama ada ke Syam atau ke Yaman, berbulan-bulan, mereka melakukan jamak dan kasar selagi mereka belum pulang. Nah, siapa di antara pendapat yang mengatakan atau membatasi hanya tiga atau 3 atau empat hari Imam Ash-Shafi'i. Tapi ingat ya pendapat tersebut bukan satu-satunya pendapat. Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan ada 12 pendapat tentang salat musafir. Macam yang Ustaz sebutkan tadi. yang mengatakan boleh jamak dan kasar itu 15 hari dalil mereka nabi ketika menakluk kota Mekah 15 hari yang mengatakan 18 hari sempena perbuatan nabi dalam Perang Tabuk semuanya melibatkan safar atau travelling para sahabat pula ada yang sampai dua tiga bulan selama itu mereka melakukan salat jamak dan kasar. Cuma nasihat Ustaz. <coughs> Ingin ambil pandangan yang mana silakan. Ustaz tidak mau paksa. Cuma karena Ustaz belajar di bidang fiqhul muqara. fikah perbandingan fika perbandingan. Kita belajar satu-satu topik. Pendapat A begini, ini dalilnya. Pendapat B begini, ini dalilnya. Pendapat C lain lagi, ini dalilnya. Lalu terakhir kita terji. Kompe dalil-dalil masing-masing mereka, mana yang lebih kuat. Itu yang sepatutnya kita ikut sesuai dengan firman Allah dalam ayat 17 18 surat az-zumar Fabashir ibadil ladzina yastamiuna alqaul fayatabiuna ahsana Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab Sampaikan hai hey Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar perkataan Lalu mereka ikut mana yang lebih baik dari perkataan yang mereka dengar. Itu, merekalah orang yang dapat hidayah dan merekalah orang yang berfikiran waras. Lalu sekarang kita dah dengar pendapat ini begini, pendapat ini begini, pendapat ini begini. Boleh dengar, tapi bukan semua boleh ikut. Ikutlah mana yang lebih baik. Maksud ikutlah mana yang lebih baik. Ikutlah mana yang dalilnya lebih kuat. Bukan ikut siapa yang kita suka. Bukan dalil yang lebih kuat. Bukan tengok siapa yang bercakap. Nah, kerana Ustaz master di bidang perbandingan ilmu Fekah ustaz punya pandangan begini. Sampai 15 hari, 18 hari itu ada dalilnya. Nabi yang buat. Dan kita disuruh agar ikut nabi. Adapun orang yang menjawab Syafi'i berpendapat 3 atau 4 hari. itu kebetulan Nabi pada waktu itu datang hanya empat hari. Bukan bermakna lebih daripada itu tak boleh. Kebolehan lebih dari itu Nabi pernah contohkan dalam penaklukan Mekah 15 hari, perang tabuk 18 hari. Hadirin dan hadirat, yang perlu kita ingat, jamak tak sama dengan kasar. Jamak maknanya menghimpunkan dua salat dalam satu waktu. Sama ada waktu yang di hadapan namanya jamak takdim atau waktu yang di belakang jamak takhir. Ta Itu jamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya'. Kebolehan untuk jama ada berbagai-bagai. Ada karena musafir, ada karena takut, ada karena hujan, ada karena kesulitan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Karena Nabi Muhammad SAW pernah melakukan salat jamak zuhur dan asar di Madinah empat empat. Bukan karena safar, bukan karena takut, bukan karena hujan. Begitu juga maghrib dan isya tiga dan empat di Madinah. Ada sahih riwayat Imam Bukhari. Bukan karena safar, bukan karena takut, bukan karena hujan. Abdullah, Ibnu Abbas, orang yang sangat dekat dengan Nabi, ditanya: 'Mengapa Nabi berbuat demikian?' Jawab Ibnu Abbas singkat, 'Karena Nabi tidak mau menyusahkan umatnya. Karena Nabi tidak mau menyusahkan umatnya, dia membawa makna. Karena Nabi, ketika itu, kesulitan untuk buat empat-empat.' Lalu Nabi buat dua, map, empat, empat. Nabi jamak sekali. Sebabnya Ustaz berpendapat, boleh ikut, boleh tidak. Andai kata kita membuat kenduri kawin. Bermula jam sebelas sampai jam lima, jam enam. Bila masuk waktu zuhur, suami masuk dulu umpamanya. Buat zuhur empat, jamak dengan asar empat. Dia keluar menyambut tetamu, istrinya pula masuk buat zuhur empat, asar empat. Karena agak kesulitan hendak meraihkan tetamu yang datangnya bertali arus untuk welcome mereka. Nah, kita boleh buat jamak takdim atau jamak takhir. Boleh ikut, boleh tak ikut. Ini pandangan Ustaz. Berdasarkan maklumat yang Ustaz tahu. Lagipun itu hanya sesekali-sekali. Betul tak kita tidak buat kawinkan anak tiap minggu? Betul tak kita tidak akan buat kawin anak tiap bulan, tiap tahun, malah kadang-kadang 10 tahun sekali? manfaatkan keringanan itu. Hadirin dan hadirat, itu jama. Kasar tidak. Kasar hanya karena safar. Fala junaha alaik. Fala junaha alaikum. Tidak berdosa kamu mengkasarkan salat kamu. Bila kamu berjalan di atas muka bumi, yakni musafir, tidak berdosa bagimu untuk memendekkan salatmu. Ini hanya sempena safar. Oleh sebab itu, bagi pandangan Ustaz, karena kita berada dua tiga bulan di suatu tempat, dan kita tidak ada kesibukan hanya berada di rumah. Sesekali saja barangkali pergi melancong ke mall dan sebagainya, ziarah kawan, sesekali selama dua tiga bulan. Sebaiknya jamak kita hentikan. Salat zuhur pada waktu zuhur dua rakaat karena kasar perlu diteruskan tidak ada batasannya selagi kita musafir selagi kita bercadang akan balik zuhur dua rakaat kasar pada waktunya nanti asar buat dua rakaat pada waktunya begitu juga maghrib dan isya sesekali bila ada kesibukan buat jamak dan kasar. Tetapi karena tidak ada kesulitan, lakukanlah salat pada waktu masing-masing. Jangan dijamak. Tapi kasar boleh diteruskan. Wallahu ala. Itu pandangan Ustaz. Sila baca buku Ustaz Salat Musafir. Kita akhiri dengan doa. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا wa israfana fi amrina wa thabbit ya allah ya tuhan kami pada hari ini kami belajar tentang namamu ar-razik dan ar razak begitu indah namamu ya allah bahwa engkau maha pemberi rezeki itu adalah hak engkau ya allah untuk memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki Rezekimu ada yang bersifat am, ijmani, global, dan ada pula yang bersifat tafsili, yaitu detail dan terperinci. Engkau beri rezeki kepada siapa saja yang engkau kehendaki, apakah orang itu orang yang beragama Islam atau orang kafir. Engkau beri rezeki kepada semua, walaupun orang itu taat kepadamu atau orang itu ingkar kepadamu. Di samping itu, ya Allah, Engkau juga memberi rezeki bukan saja terhadap badan kami, tapi juga kepada hati kami. Engkau tidak hanya bagi rezeki kepada zahir kami, fizikal kami, tapi juga dalaman kami, batin kami. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami rezeki kedua-duanya bukan saja badan yang sehat makanan yang berkhasiat tetapi engkau anugerahkan jugalah kepada hati kami yaitu iman yang mantap keikhlasan cinta kepadamu tawakal sabar takut kepadamu sehingga dengan memiliki itu semua kami layak mendapat gelaran muttaqin orang yang bertakwa mutawakkilin orang yang bertawakal muhsinin orang-orang yang berbuat baik birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi suil khatimah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته